Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur YouTuber, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki serta kesehatan selalu. Amin. Terima kasih buat dulur-dulur yang sudah subscribe channelnya Nana Audio. Bagi yang belum, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis supaya bisa memberikan edukasi serta berbagi ilmu tentang perangkat audio. Hari ini kita kedatangan Power 4 Channel kelas D asli Play 4500. Mari kita unboxing dulu. Penampakannya kardusnya sangat minimalis sekali, cuman seperti ini. Tapi ini lumayan berat ya, berat. Ini tadi sudah saya buka, tapi belum saya buka 100%. Nah, sekarang kita unboxing, kita buka. Oke. Seperti ini kita mendapatkan kartu garansi tentunya dari PT Asle serta katalog atau manual booknya. Ini berbagai info tentang power ini ada di sini. Dia tertulis 500 watt ya per mononya. Jadi totalnya ada 4 kali 500. Nah, ini dia terbungkus rapat oleh kain putih ini. Coba kita buka. Seperti ini power asli 4 channel yang keluarannya 500 watt per mononya ya. Ada 500 watt per mono. Ini buat saklarnya depan. Terus tampak samping ya, ada ventilasi. Terus belakangnya. Nah, ini dia belakangnya. Nah, ini buat jack spikon. Ini channelnya. Terus seperti ini ya, kira-kira. Simpel sekali. Simpel sekali. Bawahnya juga biasa saja. Lumayan berat ya untuk kelas D. Nanti kita cek bagaimana suaranya dan apakah mampu buat angkat 18 ini. Nanti kita cek dulu. Oke. Terima kasih sudah menonton ya dulur-dulur. Terima kasih sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.